Anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah putra-putri kehidupan terhadap dirinya sendiri. Mereka terlahir lewat dirimu, namun tidak berasal dari dirimu. Dan meskipun mereka bersamamu, mereka bukan milikmu. Kau boleh memberi mereka cintamu, tetapi bukan pikiranmu, sebab mereka memiliki pikiran sendiri. Kau bisa memelihara tubuh mereka, namun bukan jiwa mereka, sebab jiwa mereka tinggal di rumah masa depan yang takkan bisa kau datangi, bahkan dalam mimpimu. Kau boleh berusaha menjadi seperti mereka, namun jangan menjadikan mereka seperti kamu, sebab kehidupan tidak bergerak mundur dan tidak tinggal bersama hari kemarin. Kau adalah busur yang meluncurkan anak-anakmu sebagai panah hidup. Pemanah mengetahui sasaran di jalan yang tidak terhingga. Ia melengkungkanmu sekuat tenaganya agar anak panah melesat. Biarlah tubuhmu yang melengkung di tangannya merupakan kegembiraan, sebab seperti cintanya terhadap anak panah yang melesat, ia pun mencintai busur yang kuat.